Rambut Nail Umar mengikut 1, 2, 3. Dahi Nail Umar mengikut 1, 2, 3. Kening Nail Umar mengikut 1, 2, 3. Mata Nail Umar mengikut. Hidung Nail Umar mengikut. Pipi Nail Umar mengikut. Inilah anak kita orang, Nail Umar. Yeah. Okay, okay. 3, 2, 1, and action intro, Nail Umar. Alhamdulillah. Seru intro. Okay, 1, 2, 3. Oh, itu dia punya tata-tata. Hai guys, so kembali bersama saya Profesor Boyra, dan saya kembali bersama saya isteri saya dan juga anak saya iaitu Nail Umar. Alright guys, so memandangkan ramai sangat nak tanya tengok muka. Nak tengok muka Nail Umar, nak tengok muka baby Nisha, nak muka like baby boy boleh. Nak tengok muka baby boy boleh. Siapa-siapa pun action action sama mami, siapa-siapa pun action sama. Uish. Teruk sangat tu. Okey, so memandangkan saya obsesif nak saya sendiri. Okey, so memandangkan ramai sangat nak tengok muka anak kita. So kita akan review. Hah? Nak review anak sendiri? Boleh. Okey, gini sayang. Kita main satu permainan di mana kita berdua jangan ego. Saya sebut contoh rambut dia ikut siapa, kita kena akui. Okey. So, kita tengok persamaan lagi banyak siapa dan nanti korang akan nilai sendiri, okey? Bila kita dah review anak kita. Tapi jadi so kita akan review kat sini. Okey. So kita start dari pertama. Rambut Nail Umar mengikut 1, 2, 3. Saya Nisa. Okay, selamat satu mata untuk Nisa. Dahi Nail Umar mengikut 1, 2, 3. Saya. Ya. Dahi dia besar guys. Dahi dia jenis hot bolok sikit. Dahi-dahi besar. Dahi orang cerdik kan. Okay. Kening Nail Umar mengikut 1, 2, 3. Saya. Saya sayang. Tengok, ya, tak ada kening. Tengok molek kenia tu, dia tak gombor hari bodoh lagi. Tengok molek kenia. Tengok molek jalur kenia tu sepuluh saya. Tengok molek jalur kenia tu sepuluh saya. Sini tak lebat, awak lebat ujung-ujung ni. Dia tak lebat kot. Dia tak ada azim. Tengok saya. Mak sedih ke saya deh. Kening kau ni, kening naik ni ikut kau ni nanti. Dia cakap gitu. Mak sedih dia cakap eh. Okey, ikut Nisa. Mata Nail Umar mengikut. Saya! Mata kau. Saya ya, sebab mata dia besar. Hidung Nail Umar mengikut. Saya. Bisa juga. Pipi Nail Umar mengikut. Saya. Ya, ikut awak. Pipi dia yang jenis ikut awak. Saya bagi sikit lah ya. Okay. Lesung pipi Nail Umar mengikut. Saya. Saya. Tapi tanya macam ni setan-setan je. Haa, setan-setan nampak-nampak. Tak dapat-dapat macam saya lah. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang duduk. Dia kiri kanan satu tapi dia tak bukan yang dalam macam eyeliner yang sikitnya nampak dah. Ni tak? Dia payah sikit nak nampak. Bibir Nail Umar mengikut saya. Bibir saya tak detik bibir. Saya rasa awuk saya. Bibir saya sebab saya nipis. Awak bibir tebal. Saya rasa bibir awuk. Telinga dia ikut saya juga. Telinga aku ni. Memang lu. Lah, ni dia raja. Okay, selesai dah. Bengepek dah lah ni ya. Okay, guys. Emang bulan ni. So, tampang buah masa sayang. Ready, sayang? Nak putar ni rumah ni? Tak boleh. Bagilah orang nampak. Okay. Dalam kiraan 1, korang akan tengok. 2, 3. Inilah anak kita orang. Nail Umar. Say hi. Kamera sana. Say hi. Say hi to kamera. Say hi. Ya, okay guys. So inilah Nail Umar. Dia berumur 2 bulan beberapa hari. Hi, say hi to kamera nak. Hi. Hello. Anak boy lahir. Ratatatata. Sirap papa-papa, ini mana si Minya? Kembali bersama saya, Anak Boyra and Family Channel. Yes. So, apa nama anak buah hari ini? So, hari ini, saya nak prank.
ibu dan papa Nael, di mana Nael akan Caca pingsan. Caca besar wih. Oke okay guys, inilah dia anak kita orang yang korang mungkin kita orang ada je ternampak-nampak muka anak kita orang. Kita orang bukan jenis yang macam nampak pun tak boleh dia. Jadi relax je, tak ada santai-santai je. Sebab tu anak kita orang ni santai, memang senang dijaga dan yes, senang dibuat. Senang dibuat. Nak adik ke? Nak adik? Ibu nak adik, ibu nak adik. Nak adik. So inilah dia guys, yang payah nak keluar itu tu. Yang 12 jam bertarung tu, inilah budak ni. Serasa betul lah memang lah, percaya Allah memudahkan segala lusia ke perhidup. Memang dia payah tubik, tapi dia senang dijaga pula. Tapi dia memang senang jaga guys. Arif tu yang boy bawa pergi rumah empat sekawan tu kan. Tidur. Relax. Betul dia cakap betul. Dan dia pun dah berkawan dah dengan empat sekawan. Dah berkawan dah? Yang pendek tu siapa? Nazrul. Betul. Tengok. Bijak dah dia. Okay guys, inilah. Jalan. Nail jalan. Tapi rambut dia boy tak suka sikit sebab dia jenis kembang sini kata. Sabar, tunggulah dia panjang. Dia macam anak singa gitu. Kulit dia mengikut saya. Putih macam ni, sayalah. Inilah dia guys, yang korang macam nak nampak sangat tu. So, welcome to dunia netizen. Okay, hati-hati lah. Awak kan dikecam banyak tau. Ingatlah. Nak jadi anak influencer ni, jangan buat hal. Nanti kena kecam. Okay? Ingat. Jangan buat hal. Mus. Dia cakap mus guys. Muzung, Miss Yuma. Gila. Buat nak. Okay guys, macam ni je lah kita buat. Tak ada lah kita nak buat macam dia ada pentas lalui, tak ada. Kita buat relax-relax je guys. Sebab lagi pun supaya memudahkan kerja. Kita orang pun asyik-asyik nak sorok-sorok muka dia, tapi sebenarnya orang kata 3 bulan baru reveal kan, supaya kita mengelakkan sebarang apa-apa. Tapi ini lagi beberapa hari dia dah masuk 3 bulan dah. Budak ni Nono dah besar dah kan sayang? Besar tu. Itu kecil so kecil ya. Ada tu kecil. Ada baby kau besar tu. Jangan salah. Kalau saya rindu budak kecil, kita buat lagi. Nisa nak bagi tahu dekat korang kan, kalau korang beranak, first beranak tu, korang cium dia baby korang tu puas-puas. Tu adalah bau yang paling sedap sekali. Dia dalam seminggu lebih lah, bau baby yang sedap nak mampus tu ada. Bedok. Korang kena cium puas-puas. Tok bayar kerok Nisa, hok duduk tepi, baby duduk sini. Angin lalu bau dia. Ya Allah, subhanallah, sedap bau. Bedok. Dia ada cara buat dia nak sedap bau tu. Kiri kanan. Atas bawah tepi sikit. Tak bawa tepi sikit. Mu ni keboy. Mu luk ngangnya lah ni. Okay guys, kau dah tengok lah ni. Dia relate-relate gini. Kenapa yang kita orang boleh cakap dia jenis dia mudah dijaga? Dia tahu yang kita orang ni tengah bekerja. Faham tak? Dia tahu. Kalau benda kita orang kerja, dia tidur. Walaupun dia dah tidur. Ibu dan papa tengah kerja lah. Tengah terus dia tidur lah. Ini dia faham lah ni sebab kita... Dia tahu dia nak direvealkan, jadi dia akan bangun. Tengok. Dia macam santai-santai gitu. Tapi kita tak tahulah, kadang ada orang cakap kan, budak yang jenis kecil-kecil senyap ni, bila dia dua tahun. Tapi tak apalah, namun budak kan sifat dia memang macam tu dah. Tak kisahlah budak ni macam mana. Tapi kalau dia dah ada akal, dia ada macam-macam sikit ni, bagi je kan. Yang bagi-bagi tu saya serahkan kepada awak ya. Yang susah-susah baru beri aku sikit. Lepas tu kepasukan ni saya nak beritahu kat korang. Contohlah kan, kalau muka Rio ni kalau ambil gambar, tak makan gambar. Pedok. Dia tak makan kamera. Pedok. Kalau tengok depan-depan dia handsome gila. Kalau tengok dalam kamera tak cantik. Dalam kamera. Aluh-aluh, ya Allah. Wah, ibu apsah gila dengan kawak. Tapi kalau duduk depan-depan, macam ibu dia lah. Ibu dia depan-depan lagi cantik kalau berbanding dengan kamera. Kalau macam saya, pernah nampak macam kurang-kurang sikit kan. Kalau korang nampak depan-depan, lagi kurang. Wesh, no.
Okay guys, so macam tu sajalah kita punya salam perkenalan kepada korang tu. Doakanlah supaya anak kita orang membesar dengan sihat. InsyaAllah, amin. Tak ada masalah apa-apa dan dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih semua sentiasa support keluarga kecil saya. Kalau tanpa korang, siapalah kita? Siapalah kita orang. Okay, so itu sajalah konten kita pagi ini. Korang jangan like dulu guys ya, sebelum korang pindah dekat video lain. Nak syur-syur dah ni. Sampai jumpa korang dalam episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Hey, the fuck me, you ain't no fucking.